Oke, okay, adik sekalian, kita udah masuk bab yang ke berapa? Yang ke 13 atau ke 14? Ke vektor, vektor eh matriks sekarang matriks yang ke-14 ya. Nah, eh. Sudah 13 video seperti ini, Kakak gak usah kasih pengantar lagi ya. Intinya buat ngerapihin eh, catatan kalian waktu sesi Zoom ada yang lupa screenshot, ada yang catatannya nggak rapi, ya. Ini kunci jawaban beserta coret-coretan waktu zoom, tapi sudah dirapihin, ya. Uh, coret-coretan yang nggak rapi sudah kakak bersihin, marginnya kakak atur, gitu ya. Tulisan yang nggak jelas sudah kakak ganti. Tapi base nya dari coret-coretan waktu zoom. Mana kecoret-coretannya? Ya seperti biasa, seperti video sebelumnya, Kakak tampilin soal kosong dulu buat latihan-latihan. Ya. Kakak scroll pelan-pelan lalu kalian pause. Ini mungkin salah satu bab dari sedikit bab yang kakak males kasih clue ya karena teorinya dikit ya langsung latihan aja deh. Nomor satu udah uh, uh, tam a tambah b b kurang a gitu ya. Supaya rapi gini nih uh, a tambah b kita kerjain di luar lalu beri nama P B kurang A Kerjain di luar lalu beri nama Q lalu cari PQ cari Ki P. lalu dikurang kok kak nggak nol sih ya belum tentu nol ya nah, karena perkalian matriks tidak bersifat komutatif ya, malah bahas teori lagi katanya mau cepat-cepat iya deh khusus matriks nggak I itu satu nol nol satu bagian nggak tahu bagian tahu langsung kerjakan 1601 ditambah matris A lalu dipangkatin 5 Dipangkatin 5 itu bukan tiap unsurnya dipangkatin 5 ya Tapi dikaliin sampai 5 buah Loh kak banyak banget ya biasanya Kalau matris yang pangkatnya besar-besar di soal Itu baru dipangkatin sampai 2 kali atau 3 kali tiga kali lah ya Terlihat polanya dari tiap letaknya itu ya Nah dari polanya itu pangkat yang besar bisa kita tentuin Nomor 2 tuh. Nomor 3 Biasa aja nggak ada masalah latihan berhitung udah kakak nggak lama me, apa, menampilkan video kosongnya karena kalian bisa pause sendiri videonya mau dikerjain berapa lama juga bisa ya ini karena ruas kanan 0000 nggak dianjurin tapi sangat bijak bagian ini kita pindah ke kanan aja ya jadi AA ditambah YI sama dengan XA itu lebih enak ya AA itu nih A, A sama A di, YI itu Y00Y XI itu 4x 3x 2x 5x. Jadi nanti nah gitu lebih enak ya. Kanannya kan 0 0 0 0, 0 ya. Oke, nomor 5. Pakai sifat ya. Sifat determinan AB itu sama dengan determinan A kali determinan B kalau determinan A dan B masing-masing ada ya, atau matriks persegi. Ini yang ditanya, determinan AAA sifat determinan. Kalau dikali baru determinan, boleh dikali determinan dulu. Baru dikali asal masing-masing matriksnya punya determinan. Ini juga uh, PS kurang QR, itu kan determinan. Beri anggap aja yang ditanya akar dari determinan P, uh, beri determinan dari 2P inverse, sama dengan determinan dari P transpose pakai sifat jadi apa? Pakai sifat jadi apa? Kita nggak nyari P, Q, R, S masing-masing, tapi langsung dapat determinan P nya. Oke, okay? lanjut. Ah ini juga ah, determinan dari 2 A inverse pakai sifat gimana? Ini dua pangkat berapa? Determinan dari matriks invers itu seper dari determinan A tuh malah kakak kasih tahu deh ya. Ini jangan lupa nih pangkatnya. Cari di teori, cari di konsep kakak nggak mau kasih tahu. Oke. Okay. Nah. Udah, lanjut. Lanjut, ya. Nah, ini bukan determinan, tapi ngitung matriks secara manual, ya. Cari A, cari A inverse, cari A kali A, lalu dijumlah. Asal rapi aja, bilangannya nggak terlalu gede 3, 5, 1, 2, nggak ada yang min lagi. Insya Allah nggak susah. Tapi pas di inversi -in, nanti ada min ya. Oke, okay, nomor sepuluh. -uh. Dua matris dikali hasilnya I. Berarti matris yang satu sama dengan inverse dari matris yang lain. Berarti sama aja soal nyari inverse A. Lalu unsur-unsurnya, jadi semua isi matrisnya ini dijumlah suruh soal. Dan tidak ada jawabannya apa. Nggak sabar pengen lihat kuncinya ya? Nah, nanti dulu aja. Kerjakan dulu sampai semua. Ini anggap aja matriks P, ini A, ini Q, ya berarti PA sama dengan Q. Nah kalau pengen cari A itu gimana? Uh, atau ini salah satu yang benar ya? Apa P inverse Q atau Q P inverse? Kakak nggak bilang ini ini kakak istilahnya. Artinya yang benar salah satu tapi kakak nggak sebutin yang mana. Nanti pas kita lagi kunci jawaban baru ketahuan. ya. Dan ini. Bukan hafalan, ada caranya ya. Yang benar, yang mana di antara dua ini? Yakin, Kakak pasti kalian nggak salah ya? Oke, setelah hanya dapat, kan? Setelah hanya dapat pakai salah satu dari ini ya, bukan berarti bebas ya. Yang satu salah, yang satu benar ya. Kakak sebenarnya yang benar, yang ini ya. Setelah dikerjain, nanti dapat a baru diinversin. ini juga gitu a, b, inverse, di inverse in silahkan kerjakan yang nggak mau pakai clue, di pause videonya langsung dikerjakan ini satu min satu tiga nol, anggap aja c, ya nanti ini jadi uh, a, b, inverse adalah c inverse, ya nah kalau ini c nya gak inverse, ini dibalik ya, b kali a inverse atau boleh juga hmm, b kali a inverse sama dengan c berarti b sama dengan C, tak, Wah, oh, selesai. Dah, dapat. Uh -uh. Ini konsep ya, dipahami ya. Uh, kalau bisa, nggak usah ngelihat ini. Ya, kalian udah follow video dari awal kan? Uh -uh. Ya udah, tinggal C kali A sebenarnya jawabannya. Gampang ya? Uh. Ini juga. Uh -uh. A diinversi lalu ditambahin dengan matriks aslinya dapatnya berapa? Bisa sendiri ini juga ya ini anggap aja A, ini anggap aja X, ini anggap aja B jadi kan AX sama dengan B X sama dengan apa? yuk, ditin kakak apa? iya, A inverse B nanti, inverse ini tuh seper apa, apa B nya kan, PQ X nya tuh XY nah, nanti dikali set, dapet, ya set, dapat ya dapat X, dapat Y Ini mm -mm. x tambah y-nya dicari aja, ya x-nya berapa, y-nya berapa dengan eliminasi, ya. Nah a tinggal ini kali silang deh, nah, gampang ya. Nah, nah. Atau bisa juga x itu kan dx dibagi d, dy itu kan dy dibagi d. Soal bilang sama dengan a kecil dibagi d, ini kan di ini. D itu maksudnya koefisien Y nya dibikin determinan, gitu ya. Berarti DX tambah DY sama dengan A. Beri A cuma nyari DX sama DY-nya doang. Oke? DX itu apa? Kanannya 3 min 1, kirinya 3 min 7. Jadi, kanannya ikut ini, kirinya ikut ini. Kalau DY, kirinya 24, kanannya 3 min 7. Belajar lagi teorinya, ya? matriks singular matriks yang determinannya nol ya, diterminanin pakai cara sarus atau cara kofaktor ya, yang sering anak SMA kayaknya sarus deh ya, ditambahin dua kolom dikali kayak apa miring begitu dari ke determinan biasalah udah belajar ya, di sama dengan nol. Ini juga mirip kayak nomor berapa tadi, cuman ini tiga variabel ya, berarti Eliminasi aja biar dapat x nya, y nya, z nya, setelah dapet, ya, x itu adalah dx per d, ya, berarti dx itu adalah uh, uh, x kali d, d kali x gitu ya, nah, berarti ini yang ditanya adalah uh, 3d kali x dikurang 2d kali y ditambah 4D kali Z D nya bisa keluar 3X kurang 2Y tambah 4Z kan X, Y, Z nya hasil eliminasi tadi udah nanti dikali determinan ya determinannya ini selesai deh gampang ya minor kofaktor baca lagi teorinya nanti penjelasannya pas di eh, pembahasan ya ada di bagian atas kalau nggak salah teorinya ya. Ah. Oke, okay, lanjut 19. Menginverskan matriks 3 kali 3 cukup seru ya. Nggak usah kakak sebutin cara lisan caranya, kalian bisa lihat teorinya terus latihan deh. Sebuah matriks sebut matriks ortogonal kalau oh, ini kembali ke gampang lagi. A sama A transpose A sama A inverse harus sama kebetulan di soal ini posisinya 4, 4 per 5 4 per 5 berarti A inverse nya eh, A transpose nya sama A sama ya udah inversin sama dengan -in dengan waris awal dapat X sama Y yuk nggak lama-lama kita cek kunci jawabannya masih ada banyak bab yang eh, harus dijelasin sedangkan bab matriks termasuk bab yang tinggal lihat kunci aja Nomor 1 C Nomor 2 A Nomor 3 B Nomor 4 D Nomor 5 C Pakai sifat itu ya Nomor 6 A Determine A, kriterium A, kriterium A. Minimal kali minimal, kali minimal ya nomor 7D nomor 8D nomor 9C nomor 10D nomor 11C nomor 12B ya tinggal C kali A doang nih. C, ini C 12 yang 13 C 14 X nya 1 Y nya 0 berarti C nomor 15 yang diambil di atasnya doang dapatnya C nomor 16 pakai cara seharus determinannya harus 0 berarti jawabannya E nomor 17 setelah dieliminasi dapat x nya 0 y nya 2 per 3 z nya 10 per 3 ini bukan dx dy dz ini ya x itu adalah x, uh, x, it, x itu adalah d, dx per d jadi dx itu x dikali d berarti kan d nya d nya di, di determinannya dihitung juga determinan setelah dihitung min 3 ya berarti dx nya min 3 kali 0 0 ya dy nya Min 3 kali 2 per 3 uh, Jadi min 2 Z nya 10 Gitu Berarti 40 Sama ini Tadi berapa ini 3 nya coret Kurang uh, Ya hitung deh ya yeah. tulisan min 440 apa nih ya coret-coretan waktu zoom yang kakak belum hapus ini ya oh maksudnya uh, ya dapet deh ya pokoknya asal X nya 0 Y nya 2 per 3, Z nya 10 per 3 udah beres ya, sama D nya min 3 mungkin yang uh, sudah lupa hmm, begini. kan dx per d itu sama dengan x dy per d sama dengan y dz per d sama dengan z nah ini z nya udah dapat nih 10 per 3 y nya udah dapat nih 2 per 3 dari eliminasi ini s nya ini udah dapat 0 d nya udah dapat nih min 3 min 3 nih semua berarti dx nya doang berapa 0 ya dy nya D-nya atau kapas ditambahin masih ada D-nya 0 tambahan tapi pakai pengali min -2 ini. Nanti dapat deh. min -3. Nah, oke. Okay. Uh -huh. Nomor 18 jawabannya yang B. Oke? Okay. Ah. Uh -huh. Nomor 19, jawabannya yang C. Agak agak harus rapih ya, 19 ya. Uh -uh. Kalau 18, baca teorinya ya. Uh, kalau faktor dan minor itu apa, nanti ngerti sendiri. Nomor 20 yang E. Oke, okay? kita lanjut setelah ini ke vektor. Vektor mungkin agak butuh waktu panjang. Ada beberapa yang harus dijelasin ya, beda dengan matriks. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat.